Stadion Siliwangi Bandung ini, sekalipun kesebelasannya tertinggal 0-3 saat ini, tapi masih tetap. Yang dilakukan oleh Tatang Supriyatna memperkecil kedudukan menjadi 1-3. Inilah Tatang Supriyatna yang baru saja masuk menggantikan Dadang Rusmana. Dalam tayangan lama kita saksikan di olahraga bagaimana terjadinya gol Tatang Supriyatna tadi. Cukup bagus, Juan Mambalau hanya melongo mitra olahraga, berawal dari umpan Imam Beriari. Inilah tandukan yang dilakukan oleh Tatang Supriyatna. Empat dalam pertandingan ini dan kartu kuning pertama untuk pemain Persib diberikan oleh Imam Riyadi dalam tayangan yang kita saksikan. Untuk kesebelasan Persib untuk babak kedua ini di Mitra Olahraga. Tekanannya dilakukan oleh pemain Persib. Memang beberapa kali merepotkan lini pertahanan Persija. John Mambalau. Nandang Kurnedi. Imam Riyadi lagi.